SD Negeri Margoyasan mengadakan kunjungan ke subur keramik Kasongan Bantul, Yogyakarta pada hari Kamis 24 Maret 2016. Tema dari kunjungan ini adalah pembelajaran di luar kelas. Maksud dari diadakannya kunjungan ini yaitu, siswa-siswi SD Negeri Margoyasan tidak jenuh belajar di dalam kelas saja, melainkan siswa-siswi dapat mengerti tentang pembuatan kerajinan keramik dan dapat mempraktikkan langsung dengan membuat aneka macam keramik atau gerabah yang ada di daerah Kasongan ini. Kegiatan pembelajaran di luar kelas ini merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh SD Negeri Margoyasan. Di sini diberi pembelajaran yaitu untuk mereka bisa berkreativitas agar mereka bisa membuat keramik dari gerabah dari yang berasal dari tanah liat. Antusias anak-anak pada hari ini, mereka antusias sekali dan sangat menyenangkan, dan mereka sering mengharapkan setiap tahunnya diadakan pembelajaran di luar kelas. Kunjungan ke subur keramik Kasongan ini diikuti oleh 112 siswa dari kelas 1 sampai 3 A dan B dan 12 guru pembimbing dari masing-masing wali kelas. Antusias siswa-siswi SD Negeri Margoyasan sangat tinggi, terlihat dari semangat mereka yang ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan gerabah. Saya senang berada di sini karena saya bisa membuat dari tanah liat. Saya sedang membuat keramik yang berupa celengan. Senang nggak di sini? Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa membuat celengan terus nanti dibawa pulang. Teddy Suwaryadi selaku wali kelas 1 SD Negeri Margoyasan berharap siswa-siswi Negeri Margoyasan memiliki kepribadian yang mandiri untuk melatih anak-anak keterampilan dalam bidang istilah itu dalam kegiatan pembelajaran di luar menggunakan tanah liat, biar anak itu tahu bagaimana cara membuat gerabah. Harapan ke depan untuk anak-anak ini biar nanti bisa mandiri, bisa membuat bermacam-macam jenis yang terbuat dari tanah liat, terutama adalah di kalangan rumah tangga, sehingga anak-anak nanti bisa menerapkan keterampilan yang telah diperoleh di pelatihan pembuatan gerabah di Kasongan ini. Serta dapat berkarya dan berpikir kreatif dalam membuat berbagai macam jenis kerajinan yang terbuat dari tanah liat, sehingga siswa-siswi mampu menerapkannya di rumah. Semoga dengan diadakannya kegiatan belajar di luar kelas ini, siswa-siswi SD Negeri Margoyasan memiliki kemandirian yang tinggi melalui keterampilan yang dipelajari di subur keramik Kasongan. Tia Susanto, Pusparanta, melaporkan.